Jumpa lagi, dan selanjutnya kita akan mengerjakan integral dari x pangkat 4 per 1 plus x pangkat 6, semuanya dikuadratkan dx. Cuman ini sebenarnya soal untuk kita refreshing aja. Saya dapat ada orang yang memposting ini, cuma saya mau mengerjakan dengan ala saya. Ini dia lakukan adalah dilakukanlah ini dikuadratkan x pangkat 8 ya. Di bawah itu 1 plus x pangkat 6 kuadrat. Jadi gitu dx. Kemudian selanjutnya saya akan memisahkan ini menjadi integral dari x pangkat 3 dikalikan x pangkat 5 per 1 plus x pangkat 6 kuadrat dx. Langkah selanjutnya saya akan mengintegralkan ini ke dalam sini. Apa integral x pangkat 5 adalah 1 per 6 x pangkat 6. 1/6-nya saya tulis di luar. Integral ini ada x pangkat 3, ini adalah di x pangkat 6 plus 1, konstanta saya tulis sembarang ya. Ini jadi 1 plus x pangkat 6 kuadrat. Nah teman-teman lihat, ini u sama ini udah sama nih yang x pangkat 6. Berarti saya akan integralkan, selanjutnya saya akan integralkan ini ya. Artinya saya mau memasukkan ini ke dalam sini. Itu kan dia menjadi integral dari du per u kuadrat, atau integral dari u pangkat min 2 du. Apa hasilnya? Plus 1 dia jadi min 1, berarti min 1 per u atau u pangkat min 1 plus c kan. Nah jadi ketika saya integralkan ini masuk, minnya saya tulis di depan 1 per 6 integral dari x pangkat 3 d dari u. Minnya sudah keluar sini ya, 1 per u apa ya? 1 per 1 plus x pangkat 6. Sekarang ini jadi integral parsial u, ini v, dv. Integral u dv adalah uv, dari sini, uv, u-nya apa? Ada min 1 per 6. U-nya x pangkat 3, v-nya ini, berarti x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 6. Min, kalikan min ini jadi plus 1 per 6. Integral dari v, du. V-nya adalah 1 per dari 1 plus x pangkat 6. Dv, dv-nya, v-nya jadi ini x pangkat 3. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman gak bingung. Kalau sampai sini sebenarnya sudah selesai nih. Ini teman-teman lihat, min 1 per 6 x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 6 plus 1 per 6. Ini saya ubah jadi begini teman-teman. Di sini x pangkat 3 ya, nanti di bawah jadi 1 plus x pangkat 3 kuadrat kan. Ini teman-teman lihat saja, anggap sebagai u. Kalau du berarti 1 plus u kuadrat. 1 plus u kuadrat itu apa? Ya udah, min 1 per 6 x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 6 plus 1 per 6. 1 plus u kuadrat itu kan r cos tangan dari x pangkat 3 dari u plus c. Selesai teman-teman, inilah jawabannya.